ini menjadi program andalan bagi Taman Budaya untuk mewadahi dari maestro-maestro yang telah menyumbangkan banyak pemikirannya tentang kehidupan dinamika budaya yang ada di Jogja khususnya. Keluarga yang hadir, yang terhormat keluarga Maestro Afandi. Pak Helvi, terima kasih. Yang terhormat, mohon berdiri keluarga Bapak Sujoyono. Terima kasih Pak Edi. Pameran ini memancing banyak pertanyaan tentu saja. Antara lain, apa itu maestro? Siapa mereka dan mengapa mereka? Seseorang disebut sebagai maestro atau empu tentu karena pencapaian yang terakumulasi menjadi nilai martabat. Martabat ialah konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi. Sang maestro dengan demikian memang istimewa dalam pencapaian karya-karya kreatif, inovatif, dan monumental sekaligus bermartabat. Iya, pameran maestro ini kemudian kita mengambil sub judul Jejak Pencapaian 10 Perupa Indonesia. Ini kami anggap selaku kurator ini pameran penting karena pameran ini kemudian multidimensional. Pertama-tama adalah aspek historis. Karena setiap karya yang dicetakkan oleh seniman tidak pernah berangkat dari ruang kosong. Dia selalu memiliki kompleksitas latar belakang sosial, politik, ekonomi, sosial, ekonomi, kultural. Nah, 10 orang ini saya kira sangat representatif untuk menghadirkan narasi historis seperti itu. Jadi dari Afandi sampai 10 orang ini. Mereka tumbuh dari situasi tadi yang saya sebut sosial, politik, kultural yang begitu rupa, yang multidimensional. Nah, ada dorongan-dorongan yang spesifik, ada
seni auratik yang diperjuangkan sebagai seniman modern yang begitu rupa menyikapi karya-karya seni sebagai anak-anak kandungnya, yang menyikapi pencarian objek-objek yang untuk dilukis dengan begitu rupa. Kalau kita saksikan dokumen-dokumen itu, bagaimana Avandi memburu objek dalam tanda petik. Nah, kesepuluh orang ini mencerminkan kecenderungan-kecenderungan itu dengan baik. Sampai misalnya Fajar Siddiq, bagaimana dari naturalistik ke abstrak itu belakangnya ada narasi historis yang luar biasa. Bagaimana sikap Fajar Siddiq menolak perubahan, merasa kecewa dengan industri pariwisata misalnya gitu. Sehingga dia mengatakan objek-objeknya rusak misalnya. Hal-hal semacam ini penting karena generasi masa kini ini kan hampir tidak punya kesabaran terlibat dalam proses seperti itu. Atau itu pertama. Kedua, juga generasi hari ini hampir terputus memahami siapa mereka. Jadi begini, memang kan tadi Mas Wano sudah ngomong sama saya bahwa ini kan diambil memang dari Jogja, ya. Dan sebenarnya yang dalam nominasi itu kita kan 20, ya. Ah, tapi sekarang diambil 10 dulu, kalau 20 mungkin terlalu banyak. Nah, lantas yang sudah pasti nggak bisa disangka lagi seperti Avandi, Hendra, Susono, Widaya, itu kan sudah. Lantas pasti ada Pak Edi kok, masih hidup gitu loh. Nah, ini karena sudah mati, tapi karena Pak Edi juga seorang tokoh yang tidak mungkin disangsikan lagi, akhirnya apa salahnya? Masih hidup malah mumpung masih hidup gitu. Jadi memang ada pertimbangan yang apa?